tangan mama satu-satu di kepala. Menangis pancede tembal pati mama Mama.
Keluarga berduka, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini kita berkumpul di rumah ini. Kita mau mendoakan keselamatan Mama, Oma, Saudari kekasih kita, Desya Noko, yang sudah dipanggil Bapak Allah dari pagi menghadap hadirat-Nya. Tema doa kita malam hari ini, mati dalam Kristus. Bacaan pertama, Roma 6 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas bab 23 ayat 44 sampai dengan 49. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah, sumber segala harapan, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Ya saudara saudara, pengaduan yang sedih. Untuk buat tenaga. Jo, datang Jo, dia punya adik kandungan tugas. Biasa. Berlemah kepala lo, kupang asak ya. Angkau buka ini dulu, Kak. Buka tutup dulu. Sana, Kak. Itu pegang di ujung saja itu. Kuat, no? Oh, iya. Ini 5 meter. Iwan, no, lo, no, meke? Masa. Awas, Ibrot. Ini laki bantu ya, apa sih berarti itu? Ini yang gimana? Kasih berdiri di sini, sudut ini, Rian masuk. Rian. Siapa Rian? Ini kono. Oh, Mito, masuk. Mana itu? Di kanan, saya. Om Gerald. Om Mambore, nonton kaset terima kasih. Ulu banget, suar ada bantar, pelisin ada bantar. Kemarin saya foto dulu. Mereka ram nak gekan dia dia itu. Bedean. Sudah kami. Ada ke sini Tata, Bapak, sebentar,
Bibi mau lu lera dulu. Bapa dalam surga,
Kami tidak mempunyai titipan apa-apa itu yang dapat kami berikan kepada mama. Hanya sebuah doa. Doa yang kami berikan kepada mama. Agar mama kami dibebaskan dari kelima dosa dan penderitaan. Aku percaya apa yang berkuasa. Kata dan semua saudara atau saudaranya yang sudah jumpa, bebaskan mereka dari sakit, dan penderitaan, bebaskan mereka dari penderitaan, agar mereka senantiasa hidup sehat dan yang terbaik. Anda Maria sayanglah kami semua. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Matius. Masih laki-laki yang sembuh kan? Sudah bukan. Matius. Kecek. Hello, the man. Hello, the man. Hello, the man. Mama, man. Hello, the man. Mama, key. Ambil kursi yang kuat sana. Uli mau dicantik, sampai dimakan re. Berapa meter? Ada romo nomor lorong. Lomba juara satu. Lomba saya tidak datang, saya mau makan. Dapat jatah. Kata besar Bang Jumol. Meluk,
Dan dia ini tinggal di Belanda, ini di Bakaor. Sudah seperti teman kita sama Batu belok rumah. Tapi dia punya kelebihan apa dulu kami masih ada? Tidak pernah marah. Kamu mau aku marah dulu, jangan. Bapak marah kami dulu, jangan. Bunda Maria tidak pernah marah orang, jangan saja. Tidak boleh, jangan. Ini satu, jangan. Kata ini uang tidak ada. Iya, Kak. Bu Mene mau jadi kandang masak. Anak saya kerja dulu, bisa dapat 10 juta lem. Kaltaknya di tangan. 10 juta lem. Makan amuk saja. Kita makan saja. Untuk bayar dari kita buat anak ini datang. Nare. Tak boleh sakit kita. Makan dulu, makan dulu. Bapak suruh makan. Nanti saya ada. Makan. Mengaturkan Tuhan dalam doa kita malam ini, doa malam terakhir. Besok kita akan kebumikan nama kita tercinta. Kita buka pertemuan kita dengan Tuhan dalam sebuah lagu. Hormat syukur kebahagiaan kehadirat Tuhanku, kami mari kita semua, walaupun keluarga besar kurang lengkap, kita dengan hati yang ikhlas, kita mau mendoakan khususnya arwah mama kita tersayang, agar Tuhan berkenan menerimanya dalam kerajaan Bapa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai Bapa,
sebagai anak, sebagai saudara, sebagai tante, sebagai om, sebagai keluarga-keluarga yang lain, sebagai anak-anak cucu-cucu. Dalam pergaulan kita sering terjadi kesalahpahaman yang kita lakukan atau kita buat melalui perkataan, perbuatan, dan juga sikap hidup kita sehari-hari. Menyadari akan kehadiran kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah pada awal ibadat kita, kita mengakui salah-salah kita di hadapan Tuhan, seraya memohon agar Tuhan mau menghidupkan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya sendiri sangat kenal Mama dan Bapa di rumah ini. Dan Mama mereka sudah siap kapan saja Tuhan menghidupkan mereka. Tidak beban lagi. Kemarin juga sebelum menjalani karena sudah menyempat sakramen gereja suci dan minum Roh Kudus, dan hari ini kita dalam tanah terurah kita memberkati Mama kita tersayang. Mari kita sama-sama membuat tanda kemenangan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara, saudariku, anggota keluarga, di hadapan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Baiklah kita menghadirkan Tuhan, memberkati Mama kita yang sebentar lagi akan berpamitan dengan kita untuk selamanya, dan dia hadir di dalam rohnya untuk kita anak dan cucu-cucu. Maka mari kita mengawali upacara kejadian. Mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, sebab saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolongkan saya pada waktu kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber hidup dan hati kami, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup yang boleh kami alami. Teristimewa kami bersyukur atas seorang figur Mama yang diberikan untuk keluarga dan untuk kami semua. Kemarin dan hari ini keluarga semua sudah berkumpul dan sebentar lagi akan mengantar Mama ke tempat peristirahatan dekat. Kami datang sebagai hambamu yang juga anak dari Mama ini untuk memberkati jenazahnya. Mudah-mudahan upacara kami ini membawa berkat tersendiri buat Mama untuk perjalanan ke rumahmu, dan juga menguatkan keluarga yang tinggalkan agar tetap bersatu, saling menolong, saling melayani dalam setiap pengalaman untuk mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Mama Nenek kami, Krisya Nogo yang telah meninggal di dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau lipatkan kepadanya sewaktu hidup dan di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan hiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sedialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang kau ciptakan adalah baik dan tak ada yang patut dibuang, melainkan kami mengucap
menyambutnya dengan rasa syukur dari kebaikanmu. Oleh sabdamu dan oleh doa kami semuanya dikuduskan. Untuk itu kami mengangkat pujian kepadamu untuk kuasa dan kebaikanmu kami menyampaikan syukur. Sudilah ya Tuhan memberkati jenazah mama kami. Semoga tubuh yang diberkati ini senantiasa menjadi persembahan harum wangi di hadapanmu. Dan kami semua yang mengikuti upacara ini berkembang di dalam iman dan boleh mengalami bantuan serta perlindunganmu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga dengan peletakan tanganku ini dan dengan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, semoga jenazah mama kami senantiasa diberkati dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa satu kali Bapa kami dan juga satu kali Salam Maria serta satu kali kemuliaan kita menyerahkan Mama juga ke dalam doa-doa Bunda Maria yang selalu mendampingi dan menolong kita umatnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, kami yang berdosa dan sekarang dalam kematian kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau memberikan waktu untuk bisa datang mengunjungi mama kami ini dan keluarga yang berduka. Kami telah dengan kuasa yang Engkau telah berikan kami memberkatinya. Kami tetap pasti memohon untuk keluarga berduka ini agar hari-hari duka mereka ini mereka tetap bersatu dan menyelesaikan semuanya sesuai dengan rencanamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita semua istimewa keluarga dan senantiasa berduka karena mama, perjalanan mama dan juga perjalanan mama menuju surga senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, keluargaku, sekarang ini upacara pemberkatan jenazah mama kita sudah selesai. Mari pergi kita semua. Amin. Atau sandal dulu aja main apa? Nama sandal. Pikir. Ah. Iya, bukan nanti sementara. Tar, pokoknya jangan kena kan sandal. Jangan pilih. Iya. 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 Oh, masa jadi ada mereka? Gunting dari mana? Kalau kelihatannya anu, mungkin hal-hal yang perlu dikurangi, dikurangi dulu. Nanti setelah itu baru ditutup kembali. Guru. Knuting sini. Knuting. Suara tedem ki, gua kasih pun. Sabar dulu. Dagu tinggal ini. Dagu ini. Betul. Pokoknya, oh di bawah. Tadi bawah. Om. Bagian lo kalau gue masuk mulai pandai bakna. Di guys supaya itu suara nyong juga bisa masuk. Ah. Besar momen ya momen. Ah, tak ada semua. Pokoknya kami semua. Ini tadi foto tu. Betul. Jadi bapa yang pula.
pokoknya rambut jangan terlalu ditutup. Jadi biar kalau kalau bisa itu yang dihiru itu jangan terlalu tutup. Nanti anda cinta sudah. Oke. Yang tidak berkepentingan tolong pinggir karena ini saudaranya mau pesan. Kami udah percak aja nih. Jadi kita yang lain pinggir. Ingat tidak boleh dekat ya. Waktunya lumayan dong. Tenang, sepuasnya bila perlu gantian. Mari siap deh. Iya. Nah, siap deh. Iya. Oke. Berapa? Nare. No, siap. Syuting. Satu, dua, tong.
Jabatan.
Yeah.
tenang, ayo dekat. Perkuat itu orang supaya olah kuat tuh. Eh, ini kok gimana ini? Guru ini. Terima
Jadi tanda kamu sendiri. Iya, tuh kita jaga Coba adik-adik semua. Adik-adik semua mari berdiri dan istri dan anak-anak di samping. Mari silakan. Istri dan anak di samping. Ibu, lalu Kori dengan siapa lagi nih? Nona, ini sudah. Ana, Ana coba mundur sedikit jangan ini. Ma, Mio, ikir mati mas. Nanti setelah saya tuh mas siap dengan dua istri, anak cucu semua dan juga cepat. Baris kalian. Karena kita dengan bapaknya Tian sekalian semua mas dengan ya, semua dengan Pak keluarganya masing-masing. Eh.
Maaf sebesar-besarnya bahwa selama Mio wajib berkeluarga membesarkan melahirkan kami membesarkan kami banyak sekali kesalahan yang kami buat terhadap madam teristimewa melalui perkataan melalui perbuatan unik beramadi di balikus kami maaf sebesar-besarnya. Anak-anak dan cucu-cucumu juga memohon maaf. Masa jompo usia tua ini juga kadang-kadang orang bikin kamu kepala sakit, marah mereka. Orang tidak mengerti tentang arti hidup di dalam keluarga. Ma, kamu terima kasih lain-lain. Termasuk juga mau bagi mama kamu malas depresi. Mulai dari kiruk sampai tusbutun anak-anak itu semua. Karena berkat Dane, kami jadi raih. Kami jadi adik kenalan karena berkat Dane, bukan karena kegiatan. Kami tanam kebetulan, Mak. Renang. Anak keluarga itu kambinan nih, kamu kambinan itu kamu kamu hanya karena tugas pokok kami yang membuat kami terpisah jauh dari mama. Hanya karena panggilan yang diberikan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan lewat orang yang jam bapak. Sehingga kami harus berangkat jauh demi mengarungi batra keluarga kami masing-masing. Wadi Kaswalo, Surabaya, Doli Derbat. Di timur, kami sama di Joseph, maaf, mana boleh berapa? Apa? Lalu Surabaya, di Tati. Apaan? Di Joseph, maaf, kamu boleh berapa? Kamu mata, lengkap lama. Ada kasihan umur, kamu lengkap remu. Papa, bukei. Kami bersaudara tinggal 9. Saya tino, bukei, kap. Khusus di Kanador, kelompok, panam, bukei. Ma, memetra kampopo lamen mengatur keluarga kami sama abang kampopo bine ya mengatur suami dan anak-anak sering bercecok di dalam rumah tangga. Pada kesempatan ini kami minta maaf
jaga liku kam suami, jaga kam suami lo kam kopong lo cucu-cucu, supaya bambi di maju kamu di kam laut jaga sinar ini. Dengan kepergian mama kami minta maaf dan kami berniat bahwa kami tidak baku buang. Saya tidak akan buang, saya punya adik-adik, tidak akan pilih kasih dengan adik-adik. Dan tolong mah jaga liku lapak adik-adik yang jaga suku Lamak B. Supaya mereka selalu kerjasama dalam berbagai urusan bahtera rumah tangga masing-masing, urusan suku, urusan gereja, urusan adat. Tolong, mama begitu baik hati, mama begitu murah hati dan rendah hati untuk kami. Sebagai seorang ibu, kami salah jadi pasti. Mama marah kami bukan karena apa-apa, tapi kami sering kepala batu dan melawan perintah mama. Mbah, minta maaf. Marmolo nanti besok lusa kami pasti Dori, Tuhan pasti memanggil kami. Bapak Bombre mau jaga gak dia lusin, kagum gak baik. Pada waktunya nanti Tuhan Allah panggil Dori mau rangkam suami. Terima kasih Ma, terima kasih Tete Manis. Mohon maaf lah yang batu. Ma, supaya ini petugas mau laksanakan ya. Tom. Anak-anak dari Bapak Thomas sampai cucu cik datang. Padam. Aman. Awas jangan mundur ya. Coba di depan tuh jangan pele dulu kan. Tom. Adi Renol. Renal, cepat.
Nanti sakit. Mati sih, mati sih, mati. Mati, mati, mati. Mana kamu di sini, mana? Ini rindis di depan. Maju sudah, maju sudah. Sabar, sabar, sabar. Kristina, Kristina. Ada tiru, ada tiru sekarang. Gratis tiap kita. Ada tiru, gratis tiap. Ada virus kan? Ina. Ada virus kan sih? Nana di mana? Lalu berapa? Mama mana? Mak. Keluarga tolong dipercepat. Ada kamar air setelah dari keluarga kami persilakan bertugas. Mereka dapat istimewa untuk memimpin upacara dan rilis reason real. Sudah selesai, kalau langsung keluar supaya bisa ganti yang lain. Pertama tadi
saudara-saudaranya semua sudah, lalu anak-anaknya semua sudah. Sekarang terakhir dari keluarga tadi dijelaskan kelompok dari Sukun Gor yang mungkin yang ada di sini saja, tidak saja yang sudah yang ada di luar tidak dipanggil. Silakan kita memberikan penghormatan terakhir sebelum upacara peti ditutup dan kita upayakan sebelum matahari terbit mama sudah harus dimasukkan ke kubur. Itu di sana pekerjaannya sudah disiap, tukang kelam sudah siap. Jadi upacara selesai langsung ditutup dan dapat bersemedi semua. Saudaranya bapak itu walaupun di kedalaman mereka juga pada datang. Kun dengan adik-adik perempuannya bersama suami, istri, anak-anak mana? Dari Senaki, dari Lewuka, Gulukun yang merasa ada ikatannya sama turunannya Olak Rai. Kalau tidak ada maka upacara akan segera kita mulai supaya nanti kita akan lebih baik. Masih dingin ini, kita bisa antar mama agak terang. Tetap besar. Kasih tempel dulu. Setek dengan tuh dapat ya kan ini puan apa kita dari keluarga Ufo Arab racing silakan yang belum berikan penghormatan mari silakan dapat diajarkan. Dari keluarga-keluarga lain kami punya istri, punya saudara-saudari. Mari silakan. Kami anak laki-laki dan perempuan punya saudara-saudari, punya istri atau suami, punya saudara-saudari yang hadir. Disilakan. Silakan berikan penghormatan. Yang dari Uda, dari Buka yang hadir, dari Ateli, dari Pakor, dari Balad mungkin atau dari Bulandong. Silakan. Baik, terima kasih. Sidang perkabungan yang saya kasihi, kami keluarga besar Nicholas Olaigon, disingkat dengan Sonigon, mengucapkan pertama-tama selamat datang, selamat bergabung dalam berita duka keluarga besar kami. Yang kedua, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berkenan menghadirkan kita semua di dalam duka mama kami tersayang ini. Dan kami keluarga besar memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kehidupan sehari-hari Tete Manis ini melakukan tindakan yang kurang senang di hati melalui kata-kata karena mano penanero rai sukana rabot tite tegem tite kedekat itu kemarin-kemarin dalam hidup mereka ma, dengan kamu semua di sini. Kami keluarga besar memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tinggalkan semua kebencian terhadap mama kami sehingga ia boleh pergi ke alam baka ke tangan Tuhan dengan penuh kedamaian. Dan yang ketiga, mari kita semua menyiapkan diri untuk mengikuti upacara pemakaman jenazah almarhumah mama tercinta. Kami beri kesempatan kepada para petugas untuk melakukan atau memimpin upacara ini.
pemimpin upacara. Upacara penguburan di rumah duka ini akan kita mulai. Kami mengundang keluarga menyerahkan peti jenazah kepada petugas. Selanjutnya akan dilakukan upacara penguburan. Keluarga disilakan. Ayo, semua yang laki-laki angkat. Bawa ke luar tunggu. Tunggu di mana? Makan kerja-kerja. Hop, taruh dulu. Kita tinggal juga dan tinggal sana tadi. Bapak Ibu saudara saudari yang dikasihi Allah, kita semua bersama-sama dan bersama keluarga berduka cita ini akan berpamitan dengan mama saudari kekasih kita Tricia Nogoresing. Kita mau menghantar dia ke makamnya. Kita mengiringinya dengan doa sambil berharap semoga ia diterima oleh Allah Maha Rahim. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat, sembari menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kita sekalian. Marilah kita membuka acara ini dengan menghormati Tri Tunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala harapan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan sekarang dan selamanya. Hormat syukur kepujian Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Allah. Sore hari ini kita datang berkumpul di rumah ini untuk berpamit dengan mama nenek kita Tricia Nogo dan memberi penghormatan kepadanya. Kita sedih dengan perpisahan ini. Namun dalam iman kita percaya bahwa dia pergi untuk bertemu dengan Allah penciptanya. Dia pergi untuk memperoleh kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga berkat wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita pun percaya bahwa sejak mama nenek kita Tricia Nogo ini dipermandikan, ia menjadi anak kesayangan Allah dan mewarisi kerajaan surga. Namun karena kerapuhan manusia, kita mohon pengampunan atas dosa dan kesalahannya dalam iman ini. Kita menyerahkan dia ke dalam tangan Allah Bapa Maha Rahim. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengantar mama, oma, saudari kami Tricia Nogo ke kuburnya. Selama hidupnya,
dia percaya bahwa engkau telah bangkit dari alam maut dan telah naik ke surga. Dia percaya bahwa engkau juga memanggil kami kepada hidup yang kekal bersamamu. Maka kami mohon, bebaskanlah dia dari segala dosa, ampunilah semua kesalahannya, dan terimalah dia dalam kemuliaanmu. Kami mohon pula, berikanlah hiburan kepada keluarga yang berkabung ini. Hapuskanlah air mata duka cita mereka menjadi air mata sukacita, dan kuatkanlah kepercayaan dan harapan mereka kepadamu. Karena engkaulah sumber dan harapan seluruh hidup kami, bersama Bapa dan Roh Kudus, kami sembah, kami puji, dan muliakan selama-lamanya. Amin. Kita percaya bahwa Mama, Oma, saudari kita Trisya Nomandiannya amal baik hambamu ini, semoga semuanya berkenan di hadapanmu. Doa penyerahan keluarga. Mama, kami semua anak-anakmu kini datang untuk mengantar Mama kembali ke pangkuan Bapa. Dengan doa-doa kami semua pada hari ini dan doa para orang kudus di surga dapat membantu untuk meringankan perjalanan Mama menuju ke tempat abadi di dalam surga. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Ayub telah tertimpa cobaan begitu besar, namun dengan tabah ia menyerahkan kepada kebijaksanaanmu. Dengan ikhlas hati kami menyerahkan Mama kami ini ke dalam rahimmu, dan semoga kau hapuskan dosa-dosa Mama dan ia kau berikan kebahagiaan abadi. Betapa sedih kami, kaum keluarga. Maka kami mohon, berikanlah penghiburan kepada kami. Dan perkenankanlah kami meniru Ayub yang berkata, Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil, terpujilah namanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kata pamit dari KSA dan KSM. Petugas disilakan.
doa penyerahan kepada Santa Ana. Oh Santa Ana, Ibu Bunda Santa Perawan Maria, kaulah ibu yang telah mengandung, melahirkan, memelihara, dan mendidik putramu Maria dengan penuh iman kepada Allah. Engkaulah ibu yang berhasil dalam dunia ini, ibu yang sanggup mendandani putrimu Maria dengan bermacam-macam kebajikan iman, sehingga anakmu Maria semakin hari semakin berkenan kepada Allah dan manusia. Ia pun kau ajarkan dengan bermacam-macam nilai hidup, sehingga ia mampu memahami seluk-beluk hidup dunia ini. Dengan jatuh dan bangunnya, suasana dan senangnya, pahit dan manisnya, serta sukar dan sulitnya, semua ini kau sampaikan kepadanya, sehingga mengantar dia kepada suatu rasa cinta kepada Allah dan manusia. Ini menjadi dasar untuk menjawabi panggilan Allah atas dirinya sebagai Bunda Allah dan Ibu bagi manusia dunia ini. Maka atas dasar nilai inilah ia berani untuk menjawabi pihaknya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang menjadi jawaban pasti kepada Allah. Oh Santa Ana, Ibu Bunda Perawan Maria, engkau ibu teladan sejati bagi para ibu dunia ini. Lihatlah kami para anggota Serikat Santa Ana ini, kami adalah berkumpulan para ibu Katolik dalam paroki ini. Kami semua yang berlutut ini hendak mencontohi teladan bagimu dalam mendidik anak-anak kami yang adalah anugerah kasih Allah, sebagaimana engkau telah mendidik anakmu Maria dalam hidupmu. Engkau sungguh ibu sejati, ibu yang selalu mendampingi dan menyertai kami dalam hidup ini. Kami yakin bahwa berkat rahmat Allah, engkau akan selalu membantu kami dengan doa-doamu pada Allah, agar dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam persoalan, kami para ibu sanggup memelihara, mendampingi dan menyertai putra-putri kami dan suami kami sesuai dengan kehendak Allah. Bimbinglah kami para ibu agar kami semakin beriman kepada Allah, terlebih dalam kehidupan keluarga kami. Semoga dengan berpegang pada iman yang benar, kami sanggup membagikan kasih kepada suami dan putra-putri kami dalam keluarga, agar dari antara mereka dapat dipanggil Allah menjadi manusia yang berguna sebagai awam, imam, biarawan dan biarawati yang baik. Bukalah pintu surga bagi kami bila kami telah menyelesaikan hidup kami dalam dunia ini dan setia dalam Serikat Santa Ana, sehingga kami boleh bersama seluruh anggota keluarga dapat memandang engkau, ya Allah.
Tua sikut inselo et intera panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sikut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentatione et libera nos a malo a porta in peri
dari belenggu maut. Mazmur bab 116 ayat 1 sampai dengan 9. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Peti jenazah ditutup, dan sesuai tradisi kami serahkan kepada keluarga, diiringi dengan nyanyian. Kami mengundang keluarga Oto Alap. Tuhan berikan jiwa. Disilakan untuk mengambil tempat amar atau topeng dan paku. Ooh.
dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini. Kenangkan kebaikannya sambil memohon kiranya Tuhan membebaskan dosa-dosa dan membebaskan kita pula dari utang dosa terhadap mama nenek kita ini. Pernyataan tobat, hancurkanlah kekuasaan dosa yang membawa kematian sehingga kami layak menerima hidup abadi. Kami percayakan mama, oma, saudari kekasih kami Tresia Nogo kepada belas kasihmu. Selagi masih hidup di dunia, ia tidak luput dari dosa karena kerapuan manusiawi. Kami mohon ampunilah dosa-dosanya supaya ia layak menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu Allah menghibur kita bahwa siapa yang telah mati dengan Kristus, dia juga akan hidup dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Mari kita ikuti bacaan suci. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab
6 ayat 1 sampai dengan 10. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang manusia Allah yang hidup dan karyanya untuk menyelamatkan manusia. Ia datang untuk melaksanakan kehendak Bapa yang diutus Dia. Dia sudah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Pada saat akhir hidupnya, Ia berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus, tulisan Santo Lukas. Lukas bab 23 ayat 44 sampai dengan 49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Keluarga berduka, ibu-ibu Santa Ana, bapa dan mama, saudara dan saudari, serta anak-anak umat Tuhan yang terkasih. Kematian adalah suatu peristiwa hidup yang pasti untuk setiap manusia. Namun yang belum pasti adalah kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Peristiwa kematian pada umumnya diberi arti sebagai peristiwa yang mengecewakan dan menyusahkan, peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang menakutkan dan menggoncangkan kehidupan manusia. Setiap keluarga yang mengalami peristiwa kematian selalu merasa sedih
yang mendalam karena kehilangan orang yang dicintainya. Bahkan bagi banyak orang, peristiwa kematian tak bisa terlupakan begitu saja. Orang memberi arti peristiwa kematian seperti digambarkan di atas. Karena kematian itu datangnya tanpa berita terlebih dahulu, tanpa berkompromi dengan kita, dan bahwa perpisahan yang mencekam. Setiap kita manusia tak berkuasa untuk menolak dan menghindari diri dari kematian. Keluarga berduka, Santa Ana, Bapak dan Mama, anak-anak umat Tuhan yang terkasih. Pada petang hari ini, Tuhan datang menyapa dan berbicara kepada kita lewat sabdanya. Dalam sabdanya itu, Tuhan mengajak kita untuk melihat peristiwa kematian sebagai penciptaan baru, di mana manusia itu kembali kepada sumbernya, kembali kepada juru selamatnya yang adalah sumber kehidupan yang memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan abadi. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mewartakan kepada kita kabar gembira. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sabda Tuhan sore hari ini mengajak kita agar berusaha untuk dapat memahami peristiwa kematian itu, sehingga pada saatnya apabila kita mati, kita tidak merasa ngeri dan takut, kita tidak merasa kecewa dan guncang, tetapi sebaliknya menerimanya dengan senang hati. Keluarga berduka, Santa Ana, Bapa, Mama, saudara dan saudari umat Yesus yang terkasih, penginjil Lukas melukiskan bahwa pada saat Yesus wafat, tabir bait Allah terbelah dua, sehingga dengan demikian tempat kudus, maha kudus, tidak lagi terpisah, dan tempat kudus itu terbuka bagi semua orang, dan Yesus sendirilah tempat maha kudus itu. Sebelum Yesus wafat, Ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ucapan Yesus ini merupakan ungkapan kehebatan, kekuatan, kepercayaan seorang anak yang berbakti dan menyerahkan diri kepada Bapanya. Ucapan ini merupakan suatu cara berdoa Yesus sendiri yang menyapa Allah dengan sapaan mesra, Bapa. Penginjil Lukas melukiskan pula bagaimana kepala pasukan Romawi itu terpesona oleh ucapan Yesus itu. Kepala pasukan Romawi yang adalah seorang kafir dan tidak mengenal agama Yahudi berani berucap, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Karena Yesus adalah putra Allah dan orang benar, maka setiap kita yang beriman kepadanya dan hidup menurut Injilnya juga akan diterima masuk rumah Bapa,
setelah kita menjalani hidup di bumi ini. Wafat Yesus telah mendatangkan pengampunan dan membuat kita manusia menjadi manusia baru, murid dan pengikut Kristus. Dengan wafatnya Yesus di kayu salib, dosa dan manusia lama kita telah turut disalibkan. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita percaya bahwa kalau kita mati dengan Kristus, kita juga akan hidup dengan Kristus dalam kemuliaan hidup baru. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat kepercayaan kepada Yesus Kristus, Mama Nenek kita, Teresa Nogoresing, diberi tempat yang bahagia di surga. Mari kita mohon. Semoga keluarga yang ditinggalkannya memperoleh penghiburan dan kekuatan dalam menjalankan hidup ini. Marilah kita mohon. Semoga semua orang beriman yang telah meninggal dunia memperoleh keselamatan abadi. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan membimbing kita semua yang hadir di sini agar selalu menyiapkan diri untuk menyambut hari kematian kita setiap saat. Marilah kita mohon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal sesaat lagi kita akan berpisah dengan Mama, Oma, saudari kekasih kita ini. Marilah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Kita pun berharap bahwa karena iman kepercayaan terhadap Kristus, ia akan bangkit untuk hidup yang kekal. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong Mama saudari kami ini, antara dia kepada Yesus Kristus. Semoga Kristus menyambutnya, sebab dialah yang memanggilnya. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi Mama, Oma saudari kita ini sampai ke pangkuan Bapa di surga. Rezekilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu ini yang masuk ke alam baka. Mama, Oma, Trisyanogo, bersatulah dengan Kristus dalam wafat dan kebangkitannya. Semoga doa-doa kita mengiringi perjalanannya menuju rumah Bapa yang penuh belas kasih. Dan semoga keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menerima doa dan persembahan kami bagi keselamatan hamba-Mu, Tricia Nogo. Maka kami mohon dengan rendah hati, kalau sekiranya masih ada noda dosa, hapuskanlah berkat belas kasihan-Mu. Terimalah dia dalam kebahagiaan kekal, dan curahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka menerima dengan tabah kebijaksanaan-Mu dan berusaha untuk mengatasi segala kesukaran dengan bantuan seluruh umat-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Allah, mari kita mengantar jenazah Mama kekasih kita Tricia Nogo Racing ke kuburnya, tempat ia berteriak dalam damai Tuhan. Semoga damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Urutan perarakan ke pekuburan sama seperti dari rumah ke gereja. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Allah. Kini tibalah saatnya kita mengucapkan selamat jalan kepada Mama, Nenek kita, Cristiano Goresing. Kita mau menguburkan dia. Kubur bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukanlah tempat perpisahan selama-lamanya, tetapi melambangkan kehidupan berharap akan bersama dia serta semua orang yang diselamatkan oleh Kristus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Raya, Engkau pencipta segalanya. Dalam tangan-Mu terdapat kehidupan dan kematian. Engkaulah asal dan tujuan hidup manusia. Engkau telah memanggil hamba-Mu ini menghadap hadirat-Mu. Kami tunduk kepada kehendak-Mu itu dan percaya bahwa Engkau tidak membinasakan, melainkan menghidupkan. Kami mohon, bebaskanlah hamba-Mu ini dari segala dosanya dan ampunilah semua kesalahannya. Terimalah hamba-Mu ini ke dalam rumah-Mu yang adalah tujuan hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri telah berbaring dalam kubur selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah kubur ini agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup selama-lamanya. Amin. Peti jenazah dimasukkan. Berdoa. Allah yang Maha Kuasa telah memanggil mama, oma, saudari kita Krisnogo dari dunia ini. Jenazahnya kita serahkan kembali ke tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Allah menerima dia untuk hidup yang kekal.
Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam permandian mama, oma, saudari kekasih kita ini dipermandikan, dipersatukan dengan Kristus menjadi murid serta saudara Yesus. Semoga apa yang dialami dalam sakramen permandian sekarang disempurnakan dalam keabadian Allah. Tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Semoga ia dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang mati. Diri kita dipermuliakan dengan martabat sebagai anak Allah. Semoga Tuhan menghiasi mama, oma, saudari kekasih kita Tresya Nogo dengan kalung bunga yang tak kunjung layu. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga mama, oma, saudari kita Tresya Nogo ini dibangkitkan dari tanah oleh kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus penyelamat kita. Saudara-saudari terkasih, oma kami Tresya Nogo, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santa Maria, Bunda Allah yang sangat murah hati, Engkaulah penghibur yang penuh kasih bagi orang yang meninggal dan berduka cita. Sudilah Bunda mempercayakan mama saudara kami Tresya Nogo Resing ini kepada Yesus anakmu. Semoga karena pertolongan Bunda, ia tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya bersama Bunda, ia tabah hati berangkat menuju kediaman abadi. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kasihmu bagi mama, oma, saudari kami Tresya Nogo. Ampunlah segala dosanya, agar ia bergembira atas dirimu, dan tak henti-hentinya memuji engkau. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, anugerahilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dan cahaya abadi. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam damai. Amin.
mari kita ikuti riwayat hidup dan sepatah kata dari keluarga berduka. Sidang perkabungan yang saya kasihi dan saya cintai, dimohon bisa mencari tempat racing yang keduanya sudah almarhumah dan almarhum. Almarhumah menikah dengan ayah kakek kami tercinta Nikolaus Ola Igon tahun 1955 di Gereja Santa Elizabeth Lebuka, tepatnya 60 tahun 3 bulan yang lalu. Almarhumah telah dikaruniai 11 anak. Dengan masing-masing mempunyai pendidikan terakhir, anak pertama Da Costa Sony Stanislaus SPD MMPD mempunyai 3 orang anak, 2 putri dan 1 laki-laki. Yang kedua Christophorus Sony SPD mempunyai 2 orang anak laki-laki atau 2 orang cucu laki-laki. Yang ketiga Thomas Didimus Dajak mempunyai 7 anak atau 7 cucu, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Yang keempat Maria Goretti Mali almarhumah meninggalkan suami dan seorang anak laki-laki. Yang kelima Scholastica Elizabeth Tuto Tati Esos MSI seorang suami dan seorang putra. Yang keenam Christina Deuntere seorang suami dan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 perempuan sudah wafat. Yang ketujuh Christina Maria Yosefa saja mempunyai seorang suami, 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki sudah wafat. Yang kedelapan Yosef Nusa mempunyai seorang istri dan 1 anak laki-laki. Yang kesembilan Bernardus Bodebaka mempunyai seorang istri dan 5 orang anak, 4 laki-laki, 1 perempuan, seorang laki-laki sudah wafat. Yang kesembilan, yang kesepuluh Katarina Lodovica, yang kesepuluh Maria Katarina Maria Katarina Pilih Kapilik Pilikolau dengan mempunyai 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan, laki-laki sudah wafat. Dan yang terakhir Katarina Lodovica Pribin almarhumah meninggalkan seorang anak perempuan. Anak-anak ini semua telah menikah dan almarhumah memiliki jumlah cucu sebanyak 33 yang terdiri dari 21 laki-laki dan 12 perempuan. Yang masih hidup 18 laki-laki dan 10 perempuan. Almarhumah memiliki 11 cece, 5 laki-laki dan 6 perempuan. B. Daftar pendidikan. Almarhumah telah tamat sekolah rakyat atau SR tahun 1945. C. Riwayat karier.
almarhumah berkarya sebagai gadis muda dan cantik dari tahun 1946 usia 13 tahun sampai dengan 1955 kurang lebih, berkarya sebagai orang muda cantik 10 tahun. Dan dalam usia 23 tahun, almarhumah menikah dengan ayah. Almarhumah berkarya sebagai ibu rumah tangga teristimewa, sebagai ibu ketua PKK Desa Semuki dan juga wakil ketua PKK Desa Gaya Baru Belebau dari tahun 1955 sampai 1976 kurang lebih 22 tahun, mendampingi suaminya Bapak kakek tercinta Nikolaus Ola Igon sebagai kepala desa Semuki dan kemudian wakil kepala desa Gaya Baru Desa Belebau. Almarhumah berkarya di bidang solidaritas kerohanian sebagai anggota kongregasi Santa Ana sejak tahun 1985 hingga wafat. Terima kasih Ma, Oma, Oyang tercinta, Tete manis. Yang telah melahirkan kami, anak-anak, cucu-cucu dan cici-cici begitu banyak, merawati, membesarkan kami, hingga kami semua sudah menikah, sudah berkeluarga, dan telah menjadi orang-orang terkemuka, orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bagi gereja dan bagi pemerintah. Tete manis, kami anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu, memohon maaf yang sebesar-besarnya, yang selama hidup bersamamu telah menyakiti hatimu, melukai hatimu, batinmu. Kami mohon dimaafkan. Doakan kami selalu dan sertailah kami dalam tugas-tugas kami di masa yang akan datang sampai Harun balik di rumah Bapak. Sidang perkabungan yang kami kasih, Mama Tresia adalah seorang sosok yang mewakili ibu-ibu orang Semuki. Orang Semuki, kita tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya bilang tepuk tangan? Ini nenek-nenek, mama-mama kenal betul dia. Orangnya tegas, salah sedikit marah, robek. Itulah darah racing. Betul. Sebab itu kami laki-laki pemuda ganteng waktu itu kalau mana-mana kami ganggu orang punya anak perempuan, mereka jawab begini, jangan, mamamu jahat. Betul, saya omong tidak main-main. Semua kami, kalau orang Semuki dan Lebuka ganggu kami, bahaya. Di Lebuka dia punya mata-mata banyak di sana, Tata Bota, Tata Rosa, Tata Dora, semua mereka itu satu kaki. Tata Upi, Tata itu almarhumah Tata Siska, satu kaki. Orang kami suka anak gadis pusing tujuh keliling. Karena setelah kami kembali, anak gadis itu dikomentari habis-habisan. Sampai dengan pekerjaan pokok kau apa? Ini almarhumah. Mohon maaf lahir batin untuk semua keluarga kami yang ada di sini. Jangan tinggalkan duri dan onar dalam hati kamu atas segala kata-kata, ancaman dan tekanan dari mama saya. Saya mohon dimaafkan. Karena itulah model keluarga. Model keluarga itu hidup bisa kerikil tajam, hidup bisa halus, dan hidup lamban, hidup lunglai. Berbagai macam model keluarga. Dan kami punya mama ini kami anggap sebagai ibu induk.
biar kami jauh, tetapi jika ada telepon, lebih-lebih sebelum mengembuskan napas ini, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, adik bungsu dari ibu, adik Benedikta Kewa meninggal. Kami berangkat tiba hari Jumat Minggu mati. Sementara kuburkan adik ini, mama menangis dari telepon. Sementara upacara, di rumah ada pimpin upacara. Menangis, bilang, minta maaf, saya bingung. Mama ini minta maaf, kami buat salah apa dengan mama? Dan semua kesan anak-anak yang ada di mana, di Surabaya, di mana saja, ceritanya sama. Dia bilang hanya cuma, minta maaf. Mama tercinta, kami telah memaafkanmu sejak dulu. Mama tidak simpan dendam. Kami mohon berikan bensa untuk kami, mama tercinta. Terima kasih banyak seluruh keluarga yang turut berduka cita atas kepergian mama kami tercinta. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, ucapan upacara penguburan telah selesai. Mari kita kembali sambil mewartakan damai sejahtera Allah di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah masyarakat kita. Syukur kepada Allah. Mama Trisnoko, selamat memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada 1-2 penyampaian selesai upacara penguburan ini. Kita langsung dengan ibadat perarakan arca Bunda Maria dari basis Santo Arnoldus ke gereja. Dan untuk mete 3 malam di rumah duka, malam pertama basis 4 dan basis 3 keluarga Nazaret dengan Santo Aloysius. Di rumah duka Mama Tresia Nogo. Sementara di rumah duka Mama Agnes Niga akan dipimpin oleh basis 1, basis 2 selesai upacara perarakan arca Bunda Maria. Atas nama keluarga Igor, saya mengajak Bapak Ibu sama Saudari, setelah selesai dari upacara penguburan ini, kita sama-sama ke rumah untuk makan sirih pinang, isap tembakau. Barangkali almarhumah meninggalkan sepotong ubi, kita sama-sama makan bersama di sana setelah selesai upacara penguburan. Kemungkinan besar Nepo ada misa. Informasi bagi keluarga yang lain yang jauh, hari Minggu tetap kita misa Nepo. Hanya itu penyampaian. Santa Tresia, dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dia tertidur. Terima kasih. Ada.
Tuhan Ali sendok semua itu macam-macam.
Jadi kami kita ada mau semua nih. Pikiran masih di pelabuhan sana ini. Oh, yang itu ada tuh. Agresif dulu sebelum rumah ini. Ambil ember satu dulu. Ember satu dulu. Aduh, itu apa? Gerobak itu kalau tidak bocor. Bocor. Itu gerobak mesti ditanggul om-om. Rati, ey! Ini tua saya belum kenal. Ada tadi tuh. Ada gendong anak tadi tuh. Itu orang apa? Ada deh, sudah juga. Suku Pira. Semua hadir, semua itu tidak ada lagi-lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada yang komersial. Ini kan apa? Ini kan. Oh iya. Tuang kopi dulu kan. Eh manis kan. Bukan susu rasa. Ya, di kram rusak mana? Kurang mana harga. Bala. Punya apa? Bisa. Bilang obat tengah tidak bisa buat sayang. Cakar burung. Lagi. Bom. Lagi bisa bibir kering. Bapa. Hey. Kenapa kamu tua sangat kentut? Sama alas dia, ini sama nyanyi. Mana? Tata woi, tanya ambil satu. Ini siang kok, terus dia banyak. Coba ini. Dua sama ya. Penurun dia, Foto saya tunjuk di polis. Jangan. Om, shooting saya dulu. Belum nanti kasih masuk di belutut tuh. Bukan di belutut, lama belutut. Om, kasih masuk di belutut tuh. Oh dia. Oh apa dia bilang? Oh, Wimangga. Wina pulang sini. Sabar dulu. Sabar dulu foto di sini kalau ke John. Hei. Pokoknya ambil kamera nih. Mari saya keker kalau bela. Keker, kamu tembak. Suka. Jangan tunggu tangan itu sampai. Ekspresi wajah John. Ekspresi. Lucu sekali tuh. Dia. Ya. Sabar dulu. Anu paling hancur kali ya. Eh jangan di sini. Eh jangan. Sial. Enak deh pugaya. Mangga jatuh pilih. Macamnya kaum dua satu merek. Ya. Ya. Tambah papioska. Terima kasih.